Halo semua, sebelum nonton video ini, jangan lupa guys di subscribe, like, komen channel Hardi Klasikan Interior. Karena setiap minggunya, gue akan bagi-bagi hadiah buat kalian yang sudah subscribe channel Hardi Klasikan Interior. Selamat menonton, enjoy! Welcome. Ini gue gak sabar liat dalamnya. Anak-anak muda Indonesia dengan usaha-usaha yang bisa membuka lapangan kerja. Halo, selamat datang di YouTube channel Hardi Klasikan Interior. Hari ini kita lagi ada di workshop Hardi Klasikan Interior dan ada mobil Range Rover, guys. Ini mobilnya salah satu YouTuber nomor 1 di Indonesia. Itu Atta Halilintar, dan bagian interiornya kalian bisa melihat dulu. Well, I got your golden, got your message. I want you to know that you are the love of my life, the love of my life. You never leave when the song is over. You ride or die till the end. You're the love of my life. You're the love of my life, my life. Oh. I want you to know that you are the love of my life, the love of my life. You never leave when the song is over. You ride or die till the end. You're the love of my life. You're the love of my life, my life. Kalian bisa melihat kan di mana interior ini sudah terganti dengan bagian nuansa warna marun, dan ini juga sampai door trimnya guys. Door trim kalau kalian bisa melihat ini juga warnanya marun, aslinya itu warnanya abu-abu semua kan tadi ya, abu-abu semua. Dan bagian karpetnya juga menggunakan karpet comfort.
Let's go guys, kita langsung masuk aja ke dalam di bagian dashboard. Di sini juga semuanya sudah direstorasi dan di bagian sini juga kita lapis dengan kulit. Bagian sini ini juga kemarin sempat dicopotin semua. Sebelum dikerjain tim klasikal interior ini semuanya warna abu-abu. Kalian lihat keseluruhannya dulu, jangan lupa guys di komen ya. Ini bagus banget sih, keren, mantul pokoknya. Guys, ini menggunakan semuanya materialnya leather dan warna marun sama kombinasi warna hitam, itu gila keren ya. Bagian interior jadi betul-betul berbeda drastis. Dan ini menggunakan busa, yang busa spunbond, jahitan double stitch, single stitch-nya juga ada, semuanya serba bagus sekali. Karpet dasarnya juga kita menggunakan karpet comfort. Ini harganya sangat spesial di tempat kami. Jadi kalian kalau pemasangan buat mobil sekalian karpet comfort, harganya harga diskon spesial guys. Dan rain cover ini udah finish, nanti buat Atra Halilintar akan ambil mobil ini. Sukses Harley Classic Interior. Thank you. Gokil banget, mantul. Ya tuh Harley Classic. Ini harus gua kasih AHA juga nih. Oh iya gitu. Ambilin AHA dong. Pengusaha muda yang samping kiri gua ini. Dulu gua datang mobilnya nggak sebanyak ini, tapi sekarang mobil udah megangnya berat-berat, Lamborghini, Ferrari, serem-serem dah bawaannya. Linknya udah. Ini gara-gara Bro Atas sih. Waduh, sebenernya. Bisa aja. Banyak sekali nih dari Bro Atas yang referensinya. Thank you, Bro. Gue emang senang banget sama pengusaha muda karena Indonesia. Thank you. Ada hoodie, ada kaos. Lo pengen pakai yang mana dulu? Wih, bebas. Bebas. Ini bro. Kalau ini dua-dua buat lu bro. Oh, thank you, thank you. Biasanya yang dikasih itu orang-orang hebat bro. Berarti bro lu udah orang hebat. Ini luar biasa hebatnya deh pokoknya bro Atta. Apalagi ngerasain di bengkel tapi pakai hoodie, jadi saunanya tuh lebih kerasa. Wah, gue jadi ganteng nih. Wih. DPRD. DPRD. DPRD 1. DPRD 1. Wow, lengkap. Ini gua nggak sabar ngeliat dalamnya kemudian bro. Menurut lu, ini dibikin apa dalamnya? Nih, dengar-dengar kan kemarin gua lihat apa before-nya itu kan. Gua lihat before-nya itu kan kurang begitu matching ya. Matching. Bener. Karena mobilnya kan keren nih. Bagus banget kan. Ini mobil baru bro. Ya? Mobil baru ya. Tapi dalamnya biasa. Selera Bro Atta tetap warna merah. Benar. Kayak dulu pernah bikin iCat merah ya bro. Yes, betul. Makanya ini suatu kebanggaan sendiri di mana kita dipercaya sama. Kenapa gua yakin masukin brand walaupun brand mobil bagus ke sini? Karena gua udah lihat hasil kerjanya, bro. Oh iya. Gua kenapa kesini lagi? Karena hasil kerja lu bagus. Dan sekarang yang percaya brand ini Bang Hardi ini bukan hanya gua, tapi banyak banget sekarang. Betul. Public figure, pejabat-pejabat yang percaya di sini, bahkan kualitasnya bisa sama dengan aslinya. Yes, itu dia yang keren. Tapi sebelum kerennya kita, sih lebih dari asli. Oh, lebih keren bro, lebih keren. Tapi sebelum kita masuk kasih tips lah bro, anak muda tuh harus semangat nih. Kita kan oh sebalik dong ya. Bro dong. Aku udah sering. Oh gitu. Gimana bro? Tipsnya buat anak muda biar sukses. Bro umur berapa? Gua umur 27. 27 tahun udah nikah? Udah bro. Udah. Punya anak berapa nih? Ada satu. Satu. Oke. Ya guys, umur 27 tahun bisa kerjain banyak mobil-mobil keren, mobil-mobil sport, mobil-mobil super.
Tipsnya apa bro, biar anak muda bisa sukses? Nah, buat tips buat kalian nih, banyak sekali kan pengikutnya bro Atalia, 18 juta orang loh. Kalau kita mau sukses, itu harus semangat, rajin, gigi, dan tidak gampang loyo, bro. Tidak gampang loyo, bener. Strong terus. Terakhir, kita harus patuh sama orang tua. Bener, nah, orang tua itu bener. Orang tua. Karena doa orang tua itu. Orang tua betul, bro. Biasa. Akhirnya kita ada kesamaan juga ya. Yes, betul bro. Gua kurang lebih berkacanya sama bro Atta sih. Waduh, bisa aja. Gua jadi makin gak sabar nih ngeliatnya hasil. Kemarin kita udah lihat yang i8, yang Alphard ya. Walaupun ada mobil yang udah gua jual juga jadinya kan. Oh, dijual dulu. Iya, tapi gua pengen lihat ini. Ayo. Lama sih pembikinannya kemarin? Kemarin pembikinan kurang lebih 3 hari ya, bro. 3 hari, cepet ya? Cepet, 3 hari. Karena cepet emang jadi kayak gini ya. Kalau spesial-spesial tuh setiap harinya kita kerjain terus sih. Emang nggak hanya ngerjain ini, banyak sekali yang ada di sini kan. Tapi gokil sih ini, menurut gue kerjanya cepat tapi hasilnya juga oke banget dan eye catchy banget sih ini. Betul. Dan kemarin kan interiornya kalau kita lihat kan nggak segahar ini ya bro. Benar. Dia warnanya abu-abu dan emang kita konsepin dengan warna yang marun. Bagian setir juga tadinya abu-abu jadi warna marun juga. Semuanya joknya dan ini karpet. Yang belakang semuanya merah ya. Merah semua. Karpet juga kasih merah nih bro. Jadi kalau nggak pakai sendal ini enak banget. Oh, ini udah kasih karpet kan? Ini kasih karpet. Ya paling nggak buat jaga karpetnya biar bersih terus ya. Biar bersih terus dan ini kalau jarak jauh kan sepatu copot tinggal di lebih empuk. Lebih empuk. Comfort punya soalnya nih. Bagus. Coba sekarang kita lihat depannya kan. Wah, dan bahayanya kalau aplikasinya tidak pas di sini motor akan trouble. Akan ada yang permasalahan-permasalahan di indikator. Dan bagian dashboard sini juga kita balutin, terus bawah sini, terus bawahnya konsol ini semuanya jadi warna hitam karena kemarin kan warnanya abu-abu semua ya. Warna gitu ya. Iya, warnanya kayak gitu. Sampai door trimnya kan jadi full black sama marun. Semuanya jadi terkonsepnya hanya dua warna sih, keren banget, apalagi ada panel-panelnya gitu. Lebih gahar ya, bro. Udah kayak sultan, bro, duduk begini. Iya, tapi ya benar ya guys, ternyata nggak segampang yang kita lihat ya. Ganti-ganti kulit gini tuh harus turbin segala macam. Yes. Harus yang profesional, bro. Jangan ini kayak gininya juga jahit-jahitannya, ya kan? Bener-bener. Wah, luar biasa banget. Thank you banget nih, bro. Udah dibikin keren. Siap. Tapi mungkin kalau misalnya ada orang-orang pengen punya usaha-usaha kayak vlog gini gimana, bro? Boleh, bro. Kita berbagi ilmu sih. Sharing tentunya. Sharing ya? Sharing. Saya mau dipanggil dimanapun dan saya mau mengajari di seluruh Indonesia. Tapi tips-tipsnya gimana sih biar bisa usaha? Misalnya ada yang suka, oh saya suka kayak Bang Hardi nih punya usaha mengkuliti mobil. Ya. Interior gitu ya. Interior gitu kan. Bisa, tapi kita harus emang betul-betul mendukung dari segi SDM. Apa sih tipsnya yang harus dipelajarin, satu SDM? Keduanya kita hobi dulu sih. Harus udah hobi. Banyak hobi. Sekali orang yang punya duit tapi nggak hobi. Jadi ujung-ujungnya gak bisa. Zong. SDM juga begitu ya. SDM sama. Kita bisa buka lapangan kerja kemana aja tapi itu bisa dapat pekerjaan yang rapi. Yes ya kan? Betul. Soalnya paling susah ini di interior itu hanya SDM. Butuh kreativitas, butuh teknik dan skill. Yang tinggi. Ya? Yang tinggi betul. Ini kan kalau kita lihat ini mobil dari negara Inggris. Nah Inggris. Ini yang bikin orang Inggris, original orang Inggris. Dan dimana kalau kita bikin di Indonesia dengan tenaga Indonesia itu harusnya jauh lebih bagus maksudnya. Indonesia lebih bagus ya? Harus lebih bagus. Anak Indonesia. Ya, harus lebih bangga dari buatan luar. Ya, kalau kita ganti dengan hasil yang jelek ngapain diganti bro? Bener. Selain itu apa lagi? SDM? SDM, terus sama marketing. Marketing. Mana kalau orang sudah buka seperti ini kan bukan satu dua orang, bro. Ribuan kok di Jabodetabek aja udah ribuan. Bener. Tapi marketingnya sama yang marketingnya betul harus banyak belajar juga. Nah, belajar sama Bro Atta. Gua sering diajarin ya sama Bro Atta, jadi gua bisa ya belum besar tapi agak lumayan lah bisa cukup buat hidup gitu guys. Ibaratnya buat usaha gini mantap banget lah ya. Harus mantap bro, dengan hati yang tulus, pekerjaan apapun itu ya pasti akan bisa. Jadi jalani dengan karena itu udah
kamu harus suka dulu ya. Betul. Jangan paksaan dari orang lain. Betul, betul. Marketing tuh guys penting tuh. Karena kan ibaratnya lu skill lu gimana pun, secanggih apapun dulu, tapi lu enggak bisa memarketkan diri lu sendiri, berarti lu belum kenal apa yang lu mau jualin. Nah, itu. Banyak sekali orang yang salah gitu, Bro. Salah memilih bisnis. Bener. Melihat orang gampang, jadi coba-coba. Itu, coba-coba bong-bong dulu. Karena dulunya gue juga sama kayak gitu. Oke, gokil banget. Terima kasih banget, Bro. Udah you, bro. Surprise luar biasa. Aduh, bisa menjadi hasil yang keren, guys. Dan ya, semoga nanti banyak lagi kerjasama-kerjasama kita berikutnya. Sukses terus untuk Hardi Classic Interior. Ah, suruh follow tuh, Bro. Jangan lupa subscribe channelnya Hardi Classic. Apa, Bro? Masih tahu? Hardi Classic Car Interior. Channelnya tentang apa sih? Khusus interior mobil aja sih, Bro. Khusus interior mobil? Yes, betul. Makanya jangan lupa di-subscribe, kan. Kalau orang mau subscribe, kenapa orang harus subscribe channel lu? Pertama sih, nanti bisa sharing-sharing lah di situ. Keduanya, di mana project kita setiap hari itu kita akan posting di situ. Jadi, upload tiap hari? Upload setiap hari, ngikutin Bro Atta. Terus? Nah, ketiganya kita akan memberikan inovasi, informasi mengenai interior mobil yang ada di Indonesia. Gokil! Jadi orang yang suka interior, suka mobil, semua pastikan kamu follow at Hardi, subscribe Hardi Classic Interior. Atau Instagramnya? Hardi_Classic. Ada giveaway-nya nggak, Bro, orang-orang yang subscribe sama? Udah, kita kasih giveaway aja kali. Yang enak kasih giveaway apa ya? Kopi. Kayaknya handphone kayaknya apik deh. Kan biar nyambung sama hal gadget. Siapa tahu kita bisa belanja ke sana, terus kita kasih giveaway kan. Kayak gitu ya. Iya nggak? Kayaknya konten gitu bisa. Oh iya. Ya. Lagi. Oke. Tadi biasanya subscriber gua tuh kalau mau subscribe orang dia harus ada giveaway-nya, Bro. Oh, iya. Tenang, Bro. Ada. Ada. Wah, ada, guys. Ada. Semua ada nih. Kalau yang subscriber di Hardi Classic Car Interior, nanti gua akan ambilin HP dari AH Gadget. Wah. Wow. Ini ya, gratis ya. Gokil. Gokil, guys. Makanya syaratnya follow Instagram Hardi Classic Interior atau @hardi_classic, yes, atau subscribe channelnya Hardi Classic Car Interior. Hardi Classic Car Interior. Oke, guys, udah gua tagi tuh, guys, biar kalian dapat hadiah, guys. Pasti subscribe, guys, biar subscribernya banyak, biar anak muda Indonesia semakin banyak yang mau jadi pengusaha muda. Yes, bisa betul, memarketingkan itu usaha-usahanya. Oke, sukses betul. Semua anak muda Indonesia. Sukses.